Saudara, warga lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menggelar ritual Padanyangan Syaikem pada 30 Agustus 2018. Dalam ritual ini, mereka mengarak tumpeng dan berdoa di makam sesepuh desa setempat dengan harapan mendapatkan keselamatan. Sebuah tumpeng besar dan gunungan hasil bumi diarak keliling Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dengan diiringi musik gamelan dan reog, gunungan ini kemudian dibawa ke makam sesepuh desa setempat, yakni Mbah Syaikem yang berada di atas bukit. Selanjutnya, seorang dukun dan jajaran pemerintah desa setempat berdoa di makam dan meminta kepada Sang Maha Kuasa agar masyarakat desa setempat diberi keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan dijauhkan dari segala macam musibah. Usai berdoa, dukun dan para perangkat desa melakukan deweran atau menari tayub dengan diiringi musik tradisional. Itu yang sesepuh di sini, ya, karena yang mengku Desa Murno, semua desa, semua kerajaan, semua perduguan, dan di sini kulenya. Jadi tradisi kayak tadi itu, apa namanya, nari-nari terus bawa hasil bumi, itu ada, sudah adat ya? Iya, sudah adat. Harus diadakan nari, harus dilaksanakan, tetap sekali. Ritual Padanyangan Syaikem ini rutin digelar setiap tahun untuk melestarikan tradisi leluhur. Satu, biar masyarakat kita ini di Samburno ini sejahtera, tentram, terutama dijauhi dari malapetaka, musibah, dan diparingi rezeki yang banyak, yang halal. Ritual ini diakhiri dengan mengarak kembali tumpeng hasil bumi ke balai desa setempat untuk diperebutkan warga. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.